Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-73, Transmedia mendapatkan kesempatan untuk menjadi TV pool selama perayaan acara tersebut. TransTV, Trans7, dan juga CNN Indonesia berkolaborasi ataupun juga bersinergi untuk menyajikan acara tayangan berkualitas kepada Anda. Lalu, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana tim Transmedia menyajikan tayangan berkualitas tersebut. Mendapat kepercayaan menjadi TV pool acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Istana Merdeka adalah kebanggaan tersendiri bagi Transmedia. Ajang ini adalah unjuk kebolehan tim broadcasting kebanggaan Transmedia. Menjadi penyelenggara TV pool peringatan detik-detik kemerdekaan di Istana, menurut saya itu tingkatnya tuh sangat prestisius ya. Satu kebanggaan, tantangan kita terlibat dan dilibatkan. Jadi kalau dikatakan wujudnya apa nih ya, ini sebenarnya ini sangat luar biasa karena saya dan teman-teman ternyata sempat merasa sulit tidur, kebawa mimpi dan sebagainya. Sama mungkin Mas Vito dan teman-teman, mereka berhari-hari kemarin terus di sini sampai kita tahu bahwa karena ini tantangan yang luar biasa besar. Bukan hanya pemirsa loyal kita, tapi pemirsa seluruh Indonesia. Semua stasiun menayangkannya, semua media melihat ke sini. Bahkan internasional melihat kita juga. Tim Transmedia menjalin komunikasi intens dengan pihak istana. Sejumlah pertemuan berlangsung untuk membahas ide, konsep, dan eksekusi di lapangan. Empat hari sebelum hari H, tim Transmedia sudah tampak bersiap-siap di kawasan Istana Merdeka. Hal yang pertama kali dilakukan adalah menempatkan alat-alat siaran di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar istana. Tenda-tenda untuk base camp tim Transmedia juga sudah didirikan. Seluruh kegiatan broadcasting akan terpusat di sini. Segala bentuk kegiatan di area Istana Merdeka harus dikoordinasikan dengan Paspampres. Mengingat lokasi yang digunakan adalah tempat bekerja orang nomor satu di Indonesia. Pengawasan di sini sangat ketat. Setiap orang, tanpa kecuali, yang memasuki kawasan Istana Merdeka diwajibkan melewati mesin sinar X dan metal detektor. Perayaan hari 17 Agustus harus dipastikan berjalan dengan lancar. Alat-alat siaran tidak boleh mengganggu jalannya acara. Kabel-kabel dibuatkan jalur agar tidak berseliweran. Setelah kabel-kabel terpasang dengan baik pada jalurnya, kamera siap diposisikan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Oke. Tim Transmedia memastikan kamera terpasang dan berfungsi dengan baik agar momen-momen berharga tak luput diabadikan. Demi menjangkau setiap sudut dan aktivitas pada upacara kemerdekaan, kamera juga ditempatkan di beberapa titik yang sulit dijangkau. Misalnya, kamera robotik ini. Kamera ini dipasang di atas tangga istana agar momen penyerahan sangsaka merah putih dari presiden memiliki lebih banyak variasi sudut pandang. Kereta kencana pun demikian. Di dalamnya juga tersedia kamera untuk menangkap proses membawa bendera oleh anggota paskibraka. Sebuah drone diterbangkan untuk menangkap suasana khidmat dari udara. Masih ada lagi, kamera juga diletakkan di pesawat tempur untuk merekam kehebatan sang pilot saat melakukan abstraksi. Pada saat acara berlangsung, seluruh gambar akan masuk ke kontrol room. Nah, ini dia nih. Tahap pertama sudah dilakukan, yaitu melakukan instalasi di ruangan control room. Ini adalah mesin-mesin yang digunakan untuk mengontrol seluruh kegiatan broadcasting yang ada di sini. Dan di sini juga saat ini teman-teman dari
business operation juga terlihat tengah melakukan pengecekan terhadap alat-alat. Kemudian mereka juga mengecek kesiapan-kesiapan alat-alat broadcasting yang nantinya akan digunakan pada tanggal 17 Agustus 2018, yaitu 3 hari lagi. Hari H tinggal 2 hari lagi. Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi para peserta upacara untuk melakukan latihan simulasi gladi bersih. Artinya, setelah ini tak akan ada lagi latihan. Begitu pula dengan kru Transmedia. Kali ini adalah kesempatan terakhir bagi para kru untuk menerapkan konsep pengambilan gambar yang sudah disepakati sebelumnya. 2 hari menjelang dilaksanakannya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-73 di Istana Negara ini dilakukan gladi bersih, di mana pada gladi bersih ini acara, rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada esok hari disimulasikan seperti apa yang dilakukan pada besok hari, persis seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman dari business operation, mereka terlihat tengah mengendalikan situasi acara yang ada di sana, mengendalikan gambar-gambar yang masuk dari lapangan ke sini, begitu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih persiapan dari teman-teman Transmedia yang ada di sini pada 2 hari sebelum hari H, yuk kita tanya langsung kepada Kepala Teknisi Operasi, Technical Operation, Mas Angga. Ya. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, Mas. Boleh tahu ini seberapa besar persiapannya, sudah berapa persen persiapan yang dilakukan untuk acara ini, Mas? Ya, sekarang saat ini kita sedang gladi bersih, jadi semua sistem juga sudah ready. Jadi kalau ngomong kesiapan sudah di atas 95% kita. Di sini kita pakai ada lebih kurang 19 kamera. Total 19 kamera, kita cover juga ada di dalam kereta kencana juga, terus kita cover ada meriam dan juga kita menggunakan drone dan kamera sistem yang tersebar di area istana dan sekitarnya itu ada sekitar total 14 kamera ya. Yeah. Mas, jauh ini ada kendala yang dihadapi, Mas, untuk selama 3 hari belakangan? Kendala berartinya secara teknikal sih sebenarnya tidak terlalu. Tetapi karena ya kita sama-sama tahu ini area restricted gitu ya, gitu. Area restricted ini otomatis kendala utama seperti di jamming, terus kemudian kita juga akses pasti terbatas. Ya kita tahulah ini kan area kenegaraan kita juga gitu sama-sama gitu. Jadi kendala-kendalanya lebih ke arah yang begitu. Mas Angga, penonton pengen tahu nih, ini sebenarnya teknikal operasi di ruang control room ini sebenarnya tugas dan fungsinya apa, Mas? Bisa dijelaskan? Oke, jadi di sini ada teman-teman ini seperti teman-teman switcher, terus ada teman-teman program director. Jadi program director itu tugasnya untuk menata gambar. Jadi dia akan melihat apa namanya sekian belas kamera tadi, 19 kamera nanti, terus mengikutin alur dari acaranya sendiri. Dari situ, jadi nanti dia untuk mengatur kameranya, jadi kamera dari kamera mana, kamera mana, kamera mana. Dan juga ada di sebelah sana ruangan teman-teman audio yang ngatur audio untuk acara ini. Gitu. Selain control room, salah satu komponen yang juga tak kalah vital adalah SNG. Dapat dikatakan pula, SNG ini adalah ujung tombak dari sebuah TV berita. Nah, ini dia nih yang namanya SNG, Satellite News Gathering. Mau tahu fungsinya kayak apa? Ayo kita langsung sapa aja Pak Sugi. Halo Pak. Ya, halo. Halo juga. Lagi ngapain nih Pak? Lagi persiapan prepare buat siaran langsung live. Oke. Pak, SNG itu apa sih Pak? Bisa SNG dijelasin? Kan panjangannya kan Satellite News Gathering. Jadi sebagai alat buat
mengirim sinyal video dan audio untuk dipancarkan melalui satelit dan diterima di kantor. Setelah itu di kantor diolah dan dipancarkan ke pemirsa. Supaya apa? Supaya terlihat kalau itu sedang siaran langsung. Oh, oke. Kini seluruh persiapan dinyatakan telah rampung. Saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi bangsa sebagai hadiah di hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia. Fajar belum menampakkan diri. Namun kru Transmedia, baik tim peliputan, produksi maupun bisnis operation telah bersiap untuk berangkat ke Istana Merdeka. Karena hari ini adalah hari yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Transmedia. Tak butuh waktu lama untuk sampai di istana, karena pagi hari jalanan ibu kota terbilang sepi, apalagi hari ini adalah hari libur nasional. Dua jam sebelum acara dimulai, seluruh tim telah bersiap diri di lokasi. Kru yang akan tampil di layar, seperti koresponden dan anchor, terlebih dahulu merias diri dan memakai kostum yang telah dipersiapkan. Sementara, kru di belakang layar memastikan semua peralatan dan perlengkapan untuk on air telah siap. Hari ini, lebih dari 200 orang kru akan berjuang bersama demi kesempurnaan layar pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Harapannya, seluruh masyarakat Indonesia dapat menyaksikan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Merdeka. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, Transmedia menyajikan tayangan yang lebih menarik. Tak hanya soal jalannya upacara, tetapi acara HUT RI kali ini akan dikemas lebih humanis. Yang baru kita akan lebih detail ya. Jadi kalau sebelumnya barangkali fokusnya di upacaranya, kita akan masuk ke hal-hal yang lebih detail, penggambaran-penggambaran berbagai fragmen yang lebih humanis. Seperti misalnya meriam gitu ya, pertembakan meriam yang menandakan detik-detik proklamasi sebanyak 17 kali itu kan sebelumnya hanya seremonial saja sifatnya, lewatan pelengkap penderita. Itu kita akan eksplor lebih dalam lagi. Begitu juga flypass itu nggak hanya kita ambil di sini, tapi juga mulai dari keberangkatan mereka di sana, persiapan dan lain sebagainya seperti apa. Paskibraka yang terpenting. Tahun lalu Transmedia sudah memberikan effort yang cukup lebih banyak dibandingkan TV yang lain terhadap paskibraka ini. Tahun ini rasanya harus lebih baik lagi karena kami adalah TV penyelenggara. Sementara itu, tak hanya dari segi bentuk acara, para pengisi acara pun juga telah tampak berada di dalam kompleks istana. Boleh dikatakan, mereka adalah ujung tombak dari layar Transmedia. Para wartawan yang siap tempur kapanpun dan dimanapun untuk memberitakan kabar kepada pemirsa. Sekarang saya tengah berada bersama teman-teman jurnalis Transmedia. Ini Nesia dan Mas Probo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih persiapan liputan di sana hari ini? Hari ini lebih kepada pembelajaran, kayak misalnya sudah sebelumnya apa sih yang membedakan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terus kayaknya memang kayak tahun ini dan tahun kemarin kayaknya lebih karena ada sinergisitas dengan Asian Games sih, seperti itu. Persiapannya kurang lebih nggak jauh berbeda sih dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, Mas Probo yang udah bertahun-tahun di istana nih, gimana nih untuk kesekian kalinya meliput 17 Agustus? Wah, asik lah, enak lah sebenarnya. Apalagi TV Pool kan. Udah nggak banyak kerja. Nggak usah banyak kerja, Mas. Udah banyak temen di sini. Berapa kali live hari ini? Direncanakan satu ya, alhamdulillah. Karena kita tim mobile, jadi yang kalau udah siapa kita langsung
okay. wawancara. Tak itu. Langsung dapat. Insya Allah. Okay. Amin. Gitu. Eksklusif lagi hari ini? Wah, itu nggak tahu deh. Nggak pernah bisa menjanjikan. Oke, okay. Gitu. Kalau gitu Nesya dan Probo, selamat bertugas kembali ya. Sama-sama, Abdul. Okay, dadah. Thank you. Kayaknya kerjanya banyakan lu. Yeah. Gimana nih persiapannya untuk bertugas istana hari ini? Persiapannya cukup panjang ya, dari gladi kotor, gladi bersih sampai hari H. Standby jam 3 pagi, kita harus sudah standby masuk di dalam istana jam 5. Dari jam 5 udah standby, dan ya cukup melelahkan lah gitu. Tepat pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, trompet berbunyi menandakan hiburan tanah air telah berakhir. Kini saatnya momen sakral peringatan detik-detik proklamasi dimulai. Suasana tegang pun tampak di control room. Pasalnya, tak ada satu kesalahan pun yang boleh dibuat. Apalagi, momen upacara ini adalah sakral. Kamerawan di lapangan bertugas untuk mengambil gambar dengan frame yang bagus dan baik. Sementara itu, kru di control room bertugas mengatur pergerakan di balik layar. Di belakang itu semua, terdapat jajaran produksi seperti eksekutif produser, produser, dan asisten produser yang mengatur jalannya acara. Kirab 17-an dan upacara pengibaran Sang Merah Putih telah usai. Artinya, tugas menjadi TV Pool sudah berjalan setengah jalan. Hari sudah semakin sore. Upacara penurunan bendera pun dimulai. Saat-saat yang menegangkan pun kembali terjadi. Nyalain lampunya dong, mana nih lampunya? Ini adalah momen penentuan yang menjadikan apakah Transmedia mampu menyajikan tayangan broadcast berkualitas kepada warga Indonesia. Seluruh kru kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Suasana haru dan bangga menyelimuti para kru Transmedia. Konflik-konflik kecil yang terkadang menyebabkan kekesalan hilang sudah karena berhasil memberikan yang terbaik bagi bangsa. Rasa capek, kurang tidur, seolah sirna seketika. Akhirnya. Ji, pertama kali ya masuk istana? Pertama kali. Gimana tanggapannya? Lagi TV Pool, wah sangat hektik sekali. Kenapa? Ya di sini kita dari jam 3 sampai jam 10 ya kan. Terus standby di sini, kita bantu teman-teman, support semua tim di sini, apalagi kita 3 TV ya kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik. Lancar semua. Berapa lama tuh kru call jam 3 balik jam 10? Ya hampir lebih dari 12 jam mungkin. Selama berapa hari? 5 hari. 5 hari. Tapi terbayarkan ya? Terbayarkan. Alhamdulillah. Halo Mas, Mas, ini berhari-hari persiapan dari subuh sampai malam, gimana Mas? Luar biasa, teman-teman luar biasa. Dari semua seksi bisa kita bilang luar biasa. Baik teman-teman dari sisi teknis, dari sisi konten, teman-teman support, teman-teman dari Biro Pers, semuanya bersama.
Jadi jelas event ini bukan eventnya CNN Indonesia semata, tapi eventnya Indonesia kalau buat saya. Karena semuanya mendukung kita. Ada rekanan Telkom, ada rekanan PLN, tim tenda, tim biro pers, tim keamanan dari Pas Pampres, semuanya ngedukung. Dan kalau dilihat di layar kok rasanya ini bukan bukan proyek ya, tapi kerjaan bareng-bareng. Sebuah kebanggaan gitu ya. Sebuah kebanggaan untuk bisa ikut ambil bagian kecil di sini. Kalau dibilang sukses, kita harus melihat lebih luas lagi, karena kalau nggak satu negara ini kompak, nggak mungkin acaranya bisa semeriah ini. Memang, di balik jalannya sebuah acara yang luar biasa, terdapat kerjasama tim yang luar biasa. Acara yang Anda saksikan memang berjalan hanya beberapa jam saja. Namun di balik itu semua, persiapan di belakang layar menyita waktu dan tenaga. Orang-orang hebat, saya bangga. Sejarah kita buat hari ini.